makan apa? Bisa ngomong aja lah, makan apa? Yang penting enak, Ma. Enggak uang dong, mau masak. Masak? Iya. Punya bapak, tinggal 150 ribu, Ma. Kalau ke pasar, Ma, kalau naik motor, jangan lupa hati-hati. Terus, pakai helm. Apa pergi dulu ya? Assalamualaikum. Salam. Aduh, pakai helm nggak ya? Ah, males. Deket aja kok. Lagian helmnya jelek dan bau. Sore, Bu. Kenapa, Pak? Mau ke mana, Bu? Mau ke pasar tuh, di dekat, di depan. Kenapa Ibu tidak pakai helm? Cuma dekat, Pak. Saya dari rumah, mau ke pasar tuh. Ibu tahu pelanggarannya, Ibu? Cuma di pasar, Pak, akunya. Ya, pelanggarannya Ibu tidak menggunakan helm, melanggar lampu merah. Ibu ya, bisa tunjukkan surat-surat kendaraan. Suami saya polisi, Pak. Loh, suami kamu siapa? Bribtu Erwin. 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 Bentar, Bang. Katanya istri kamu. Mama, saya kan sudah bilang sama Mama. Kalau ke naik motor, pakai helm. Cuma dekat, Pak. Pasar doang. Iya, Ma. Tapi kan namanya Papa itu seorang polisi, Ma. Terus Mama itu sebagian dari kepolisian. Mama kan Ibu yang kari. Jadi harusnya beri contoh lah kepada masyarakat. Cuma deket pasar doang, mau belanja. Istri kamu yang sendiri lah. Istri polisi kok enggak pakai helm lagi. Ah, pikir malu kan. Lemah tilangnya. Kok ini istri sendiri ditilang? Ma, gua yang tadi Bapak kasih rumah mana? Untuk apa? Ini, Ma. Kalau minta. Lagian helm tuh di rumah jelek, busuk, ringet lagi. Iya, tapi Mama tunggu sini ya. Papa jalan. Ma, Papa bukan helm. Kan Mama kan mengeluh helm rumah bau. Nah, terus untuk belanja makan gimana? Ya, kalau urusan makanan di rumah Mama pasti masih ada sebanyak ini. Kan masih ada punya Papa 50 ribu di dompet. Udahlah. Nanti ya, Ma. Yang kedua, Bapak enggak pakai helm. Ini bangun buru. Ini enggak ada, Pak. Ini tadi kayak enggak ada. Ini cuma sementara pengurusan, Pak. Stengahnya ada? Ada, Pak. Stengahnya Bapak udah mati lagi. Baru motornya Bapak tidak dilengkapi PNKB. Yang kedua, Bapak kena lapotnya, kena pet bogar. Itu. Ketiga, lampu stopnya Bapak tidak ada. Jadi Bapak nanti lah ya, Pak ya. Damai saya, Pak. Waduh, besar juga nih uang. Lumayan bisa kasih lebih ke istri untuk masak di rumah. Ah, tapi janganlah kehormatan saya sebagai anggota Polri lebih dari apapun, apalagi hanya dengan jumlah uang segitu. Tidaklah. Pak, ini STNK-nya saya tahan sebagai barang bukti. Jadi ini bukti tilangnya, Pak. Ya, silakan dibaca, Pak ya. Iya, lain kali, Pak. Jangan lagi. Iya.
ini saya tilang bapak supaya ada efek jerah buat bapak. Ya, lain kali jangan lagi pak ya. Terima kasih pak ya. Ya. Alhamdulillah ya Tuhan, benar yang katakan papa. Untung sekarang sudah pakai helm. Maafin aku ya pa, atas perlakuan aku tadi. Patuhilah selalu peraturan berlalu lintas sebagai cermin Anda peduli terhadap keselamatan sesama pengguna jalan.